Oke teman-teman, sekarang aku siap-siap dulu untuk menunaikan sholat id di musholah ya. Jadi aku pakai mukena dulu. Dan buat teman-teman yang salfok sama mukenahnya, ini aku belinya di TikTok ya. Nanti aku spill linknya di deskripsi video aku. Atau teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa klik link milkshake yang ada di deskripsi video aku. Gini-gini aja sih ya teman-teman video aku. Setelah selesai siap-siap ini, nanti aku bakalan berangkat ke musola untuk menunaikan ibadah sholat id gitu ya. Ini aku rapi-rapiin dulu ya teman-teman. Maklum perempuan kalau dandan itu ada yang suka lama ya. Dan salah satunya itu adalah aku. Padahal kadang kalau udah ngerasa agak dicepetin, tapi tetap ya durasi yang dipakai itu lama teman-teman. Sampai kadang mas kalau nungguin aku tuh, ya ampun apa aja sih yang dikerjain sampai segitu lamanya gitu. Oh iya teman-teman, lebaran kali ini tuh adalah lebaran pertama aku di rumah suami ya. Jadi kalau lebaran sebelum-sebelumnya itu di rumah aku sendiri, karena sekarang memang udah menikah dan ikut suami, dan lebarannya di sini. Dan nanti aku juga akan take video persiapan aku untuk pulang ke rumah yang di Cemara ya teman-teman. By the way, sedikit cerita ya, di bulan puasa ini tuh aku bersyukur banget udah gak ngerasain mual-mual yang parah lagi, yang menurut aku parah loh ya kemarin-kemarinnya, dan gak ngerasain pusing yang berlebihan dan segala macamnya. Jadi aku bisa berpuasa full 1 bulan tanpa ada bolong-bolong teman-teman, karena memang gak ngalamin haid ya karena lagi hamil. Dan disitu rasanya bersyukur banget gitu ya. Kalau sebelumnya aku nyoba puasa itu teman-teman masih agak ini ya, ada sedikit enak, terus juga masih agak pusing dan lain sebagainya. Pokoknya kurang ini ya teman-teman, kayak kurang nyaman, cuman kuat. Tapi kalau untuk puasa kali ini tuh benar-benar ngerasa enjoy ngejalaninnya. Yang penting tuh makannya dijaga ya teman-teman, dan juga jangan lupa minum vitamin gitu. Kalau teman-teman puasanya gimana nih? Jangan lupa share di kolom komentar ya. Nah, dan sholatnya sudah selesai nih teman-teman. Sekarang aku siap-siap untuk saling bermaaf-maafan dulu. Ini untuk hijab yang aku pakai, aku beli di TikTok ya, 1 tahun yang lalu. Masih nampak bagus kok teman-teman. Jadi hijab aku di lebaran kali ini gak baru teman-teman. Yang penting aku ngerasa cocok sama baju yang mau aku pakai, ya udah aku pakai aja ya. Nanti aku juga sertakan linknya di deskripsi video aku. Next, ini di hari berikutnya, ini pagi-pagi sekali aku siap-siap untuk nanti siangnya berangkat ke rumah yang di Cemara. Nah, ini aku siapin baju mas dan baju aku sebagai baju ganti di rumah ya teman-teman. Oh ya, sorry banget kalau misalkan penggunaan kosakata atau penyusunan kalimat dalam video ini tuh kurang tepat, ada yang keliru-keliru. Sorry banget ya teman-teman, dan mohon kritik dan sarannya juga. Karena emang juga jarang edit, sekarang akhir-akhir ini jarang upload video. Sesering-seringnya aku pun kemarin masih banyak kelirunya, apalagi sekarang gitu teman-teman. So, harap dimaklumin dan mohon kritik dan sarannya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya.